Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-temanku? Saya harap semuanya pada sehat selalu. Ya, jadi guys, hari ini hari Minggu dan kami mau jalan-jalan tapi bohong. Ya, kita mau ke pantai tapi bukan untuk bersantai, bukan untuk jalan-jalan. Kita mau ke pantai untuk bersih-bersih supaya Anda semua yang ke pantai senang menikmati semuanya. Yeah, this event is organized by Lombok Plastic Free. Yes, they organize banyak-banyak event untuk cleaning dan semua orang meeting di sini. Dan hari ini beach cleaning di Kuta area. Collecting point for the back is that surface bar. Okay. Di sini ada bule, ada lokan, ada anak, ada orang tua. Ya, dan ada artis kan? Saya bikam artis sekarang. Sudah agak kelenteng. Maybe they should come in our house for cleaning the bin. We can ask them. No, sudah bersih rumah kita. Parce qu'ils ont pas bougé, hein. No, sudah bersih rumah kita, sudah bersih. Ya, yeah, dan aku sama Aitam. Aitam di sini. Aitam depresif. Wow. Indra, any comment? Zero comment for the people who threw the bin. My thing is from the ocean also, no? No, this one is impossible. 100% from human, this one. No, but even in the ocean, I mean, is the people through here directly or is from the sea from here? Directly from here. The market. Yeah, market. Sunday. Wow. And after, when you through here, look, you have some angel people clean. Very sad. Saya tidak bisa tolong banyak karena saya hamil dan saya sama Aitam karena wow. Aitam. Pepper dari nasi bungkus banyak. Padahal sudah disediain bak sampah banyak sekali di sekitaran pantai ini. Yeah, we don't have bin here. Banyak di sana. I think, yeah. Just one advice, maybe when you eat, I think it's not too far the bin. You can put it's in the bin. It's not heavy, also. So. Yeah. Because just for let you know, I don't know how many thousand of years the plastic will not be, I mean. Tidak terurai. Yes. Will stay until I don't very know. Long. Yeah, I don't want to say some mistake, but very, very, very long, very, very long. And also the fish that you eat will eat this. The fish will eat plastic, and you will eat fish, so you will eat plastic also. Hello. Hi. Do you come often here? Well, I'm here for 2 years now. Yes. And I joined Lombok Plastic Free 2 years ago. Okay. We clean up the beach every last Sunday of the month. And
started recently to do river cleanups because we feel it's very important to start with the rivers, which yes. goes through all the towns and cities, through the villages, you know, because mostly after flooding, no? Exactly, yeah. because this is actually what lands in the ocean, so yeah. we started to focus more on like involving more locals now, you know, local people to help cleaning up the trash and yes, children. The children yes. especially, yeah. And what you can say about this to our subscriber maybe, about all trash, all that you see here? I mean, you see it yourself, especially on Sundays, we pick up a lot of trash, and I think it's very important wherever you go, if you have plastic, bring another bag and take it with you, or there are enough plastic bins, especially here in Kuta, yeah. there are so many bins around, you know, but we see around the plastic, like the actual trash bags that people throw around the trash and not inside. Mm-hmm. So there's actually a trash management who picks up the trash and brings it somewhere, you know. So I would ask everyone to please bring a plastic bag and yeah, bring everything with you or throw it in a trash bin. Yes, thank you very much. Hari ini hari Minggu dan banyak orang, hari libur, banyak orang lihat kami cleaning. So I hope will be useful. Kenapa ikut bersihkan pantai? Tembe milih. Karena ingin membersihkan pantai. Bagus. Bapak deh, Mbak Ana itu saya ngegel itu juga itu. And they come of friends here or no? Oh no. Tetap memilih kan? Tetap lah enggak. Eh, ngapung, karena ngapung. Eh, kemen Polonia. And they have good t-shirt. Eh, kemen Polonia. Sama klambi. Yes. Mau lihat Klambi. Lombok plastik free, wow. Plastik free. Ganteng ya? Aku ganteng enggak? Dan di sini ada bisa truk dan semua trash di dalam dan truk apa orang bawa semua di pusat pembuangan sampah. Ya. So masih banyak di sini. Ini seperti ini satu jam saja, satu jam. Dan di dalam mungkin you can see 2 jam. Oh, banyak ya. Yeah. Dan ini security truck. Security. Pakai sandal. Mungkin isu you lost. You wash and you lost. No. I find. Baik teman-temanku, di sini yeah. kita sudah bersama saya sama Anton. Bang Anton, pelopor Lombok Free Plastik di Kuta Lombok. Lombok Plastik Free di Kuta Lombok. Ya, luar biasa inisiasi dari beliau ini. Jadi beliau akan menjelaskan proyeknya ke depan kayak gimana ya. Boleh Bang dijelaskan? Oh ya. Selamat pagi, siang, malam dan sore semuanya. Kapan aja menonton ya? Iya, kapan aja menonton. Jadi Lombok Plastik Free ini kami dirikan dengan beberapa teman setelah melalui proses diskusi yang panjang. Iya. Kita melihat notabene kami dari pelaku pariwisata ya. Oh iya. Notabene kami melihat bahwa ancaman terbesar bagi pariwisata khususnya di Kuta ya tentu saja. Dan juga secara global
lingkungan, environment, itu juga persoalan polusi yang hari ini tidak bisa diselesaikan. Iya, masih belum bisa ditangani oleh semua. Tidak bisa tertangani dengan baik. Nah, lebih-lebih ini, kita yang di Lombok khususnya ya. Betul. Masih. Ini memang harus melibatkan lebih banyak pihak. Tidak hanya kita hanya berharap dari pemerintah saja. Karena pemerintah itu juga punya keterbatasan. Iya. Nah, maka kami membuat komunitas peduli lingkungan. Dan kebetulan memang fokus polusi yang kami paling soroti itu adalah persoalan limbah plastik. Karena limbah plastik ini kami anggap yang paling laten berbahaya. Iya, betul. Karena tahu sendiri chemical unsur-unsurnya. Betul. Yang sangat berbahaya sekali bagi manusia. Dan bahkan menurut penelitian dari sampel ikan laut dan kerang, itu sudah mengandung unsur mikroplastik. Wow. Yang sudah kita makan ini sekian 15% dari sampel. Nah, ini sudah berbahaya sekali. Maka kami bikin komunitas ini ya, supaya dan kemudian bisa meminimalis, kemudian betul, mengedukasi. Betul. Kenapa kemudian namanya Lombok Plastic Free? Karena kami ingin ini sebagai sebuah gerakan, Sebagai awal ya. Ya, sebagai sebuah movement bersama. Sepulau, karena satu pulau ini is one ekosistem, satu ekosistem. Betul, betul. Jadi apa yang terjadi di sebelah utara pulau, dampak kerusakan lingkungannya itu juga akan berpengaruh ke wilayah selatan. Betul. Sebaliknya seperti itu. Nah, maka nama yang kami pilih itu adalah Lombok Plastik. Iya, biar lebih general Lomboknya. Betul, ya. Betul. Dan kemudian kita tidak hanya sekedar komunitas yang hobi untuk clean up seperti ini, bersih-bersih, tapi juga harus kita sadari bahwa persoalan ini adalah persoalan yang jauh lebih besar, ada persoalannya lebih sistemik. Maka kemudian pendekatan-pendekatan yang lain seperti pendekatan sosial, pendidikan, betul, dan juga bagaimana kita juga menuntut pemerintah untuk bikin regulasi atau peraturan yang lebih bagus untuk tentang menangani persoalan ya. Betul, limbah betul saat ini. Kami ada petisi online menuntut pemerintah untuk membuat peraturan yang lebih baik tentang pengelolaan sampah. Khususnya, isinya kami ingin ada sebuah peraturan yang melarang paling tidak pemakaian plastik sekali pakai, ya betul, itu sekali di retail, ya, grocer, dan betul, tingkat distributor. Betul. Nah, dengan kita harus sudah mulai memikirkan bahwa persoalan ini juga ke persoalan yang tingkat yang lebih ke hulu, betul, tidak hanya hilir. Hari ini yang terjadi ini persoalan hilir ini, banyak berserakan. Nah, persoalan hulunya itu adalah persoalan regulasi, betul, dan kemudian juga industri-industri yang memproduksi dan menjual ke kita. Oke, nah, baik. Betul. Ini harus ada peraturan yang lebih baik untuk menjaga keseimbangan alam, betul, dan juga kepentingan kita bersama untuk untuk bumi kita tercinta. Baik. Begitu, begitu teman-temanku semuanya. Kalaupun teman-teman tidak bisa membantu kami dalam membersihkan area kita, paling tidak teman-teman bisa bantu kami untuk menjaga lingkungan kita masing-masing ya, karena kita tidak bisa mulai suatu yang besar tanpa dari suatu yang kecil ya. Kita mulai dari lingkungan kita masing-masing untuk menjaga kebersihan. Segitu dulu videonya teman-temanku, semoga bermanfaat dan kita akan jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.